Habis potong rambut tadi di belakang. Sempet tadi potong rambut. Pas iklan tadi. Oh iya iya. By the way, penonton masih bersemangat? Siapa lagi dong Vincent? Udah, mereka cukup bersemangat. Mungkin biar lebih semangat lagi kita hadirkan seorang wanita cantik. Boleh. Yang selalu selalu ada embel-embel DJ di depan namanya. Oh iya? DJ Yasmin! Yeay! Jangan DJ Yasmin dong, Fahria Yasmin. Ya, tapi itu udah ini banget ya kayaknya DJ Yasmin gitu. Iya. Karena emang berawal dari DJ kan. Terus baru kayak nyoba-nyoba di TV gitu. Pada akhirnya kamu jadi satu beban kah atau jadi satu hal yang pengen kamu ilangin enggak? Oh, enggak DJ dong. DJ Yasmin itu. Enggak. Jadi kesannya pokoknya mau main sinetron, mau main apa, DJ Yasmin aja udah gitu. DJ Yasmin. Iya, pastinya enggak apa-apa. Karena emang berawal dari situ kan dan aku juga enggak akan, insya Allah gak akan berhenti nge-DJ kalau saya emang masih ada. Sama kayak Desta, sampai sekarang selalu Desta Club 80s. Selalu gitu, Desta Club 80s. Padahal kan udah gak di Club 80s. Selalu. Lu kali, gue mah enggak. Enggak, lu gue kan Vincent Rompis gitu ya. Enggak. Desta Club 80s. Yasmin, ini dengar-dengar kemarin sempat perform di Amsterdam. Kapan itu? Itu udah lama sebenarnya ya. Udah lama? Iya, udah lama. Tapi aku kayak udah diundang ke sana udah... Tahun lalu itu udah tiga kali udah sering. Tiga kali ya? Dreamfield terakhir ya, juga ngisi di sana juga. Di sana juga. Terus kayak ada Amsterdam Dance Event, itu biasanya diadain di Amsterdam setahun sekali. Jadi itu festival yang diadain supaya bisa berkumpulnya semua electronic dance praktisi, music. Praktisi EDM lah ya. Kamu paling sering kemana? Belanda? Iya, paling sering ke Belanda. Belanda yang paling ini ya? Kamu doang yang mewakili Indonesia atau cuma Yasmin aja? Gimana? Yang mewakili. Jadi gimana pertanyaannya? Coba. Ulang. Kamu doang yang mewakili Indonesia atau Yasmin aja? Atau Yasmin aja? Maksudnya mewakili Indonesia cuma Yasmin aja? Iya, tahun lalu cuma aku. Gak ada DJ Indonesia lain, gak ada? Gak ada. Tahun sebelumnya ada Angger Dimas. Tahun lalu itu aku kebetulan, alhamdulillah. Selain Belanda, negara-negara mana lagi yang kayaknya gak mungkin kamu datengin kalau gak nge-DJ gitu. Tiba-tiba mungkin kamu diundang ke Transylvania kali. Transylvania? Ya, yang gak kepikir untuk kesana gitu. Tapi kamu diundang untuk nge-DJ di sana. Ya gak kepikiran maksudnya. Gak kepikiran kemana ya, Zimbabwe gitu kali. Gak ada sih. Yang udah pernah? Yang udah pernah paling Asia Tenggara ya, maksudnya kayak... Ya Vietnam, Thailand, Filipina, terus Malaysia, Singapura. Jalan-jalan dulu ya. crowd kalau selain paling enak di mana crowd? Selain Indonesia. Paling enak di Malaysia enak. Karena orang Asia tuh lebih seneng lagunya yang lebih banging gitu kali ya. Jadi kalau misalnya aku main di Malaysia atau yang dekat-dekat itu lebih nggak terlalu PR nyiapin lagunya yang harus yang house. Belanda gitu? Belanda dia lebih calm ya. Mungkin karena orang sana cuacanya dingin kali atau gimana, jadi lebih calm. Lagunya juga lebih pelan gitu. Project ke depan ada apa mungkin pengen bikin EP atau album atau kolaborasi atau main di mana? Project ke depan itu ada lagu yang bakalan rilis, masih single dulu, insya Allah bulan depan. Lancar ya? Iya, kalau selain DJ, selain film lagi mungkin? Film lagi ada tawaran, cuman jadwalnya masih belum ketemu. Sibuk banget sih. Mari Desta, kita ajak Yasmin untuk bermain. Tonight Challenge! Oke, Desta. Ya. Apa kita akan bermain apa ini? Kita akan bermain Kembungkan Aku. Silakan Yasmin. Ini mainnya per tim, jadi kita butuh satu orang lagi. Ya. Cewek, cowok-cowok butuh cewek satu lagi. Epe. Oh, Epe. Udah siap-siap itu. Oh iya. Udah siap-siap dipanggil Epe. Ini game yang sangat sehat ya. Ya. Karena ini kita menganjurkan untuk minum air putih. Oh iya. Yeah. Karena minum air putih kan 8 gelas sehari. 8 gelas sehari. Gue baru 3 tadi. Betul. Baru 3. Jadi cara mainnya, misalkan saya buka set. Sebutkan kota yang berawalan I. Dalam waktu 5 detik harus menjawab sebanyak-banyaknya atau berapa yang disuruh di kertas tersebut. Indramayu. Iya. Tonton. Oke. India negara. Kalau misalkan kita yang kasih pertanyaan, kalian tidak bisa menyelesaikan, kalian minum. Tapi kalau kalian bisa menyelesaikan dalam waktu 5 detik, kita yang minum. Oh gitu? Iya dong. Yang penting intinya kita minum semua dong. Iya, kan sehat. Oh kok gitu sih, licik ya? Iya dong.
Yaudah, ayo, lalu, kita, ya udah. Waktunya 5 detik ya. Ya. Dalam 5 detik, sebutkan 5 nama kendaraan umum yang ada di Jakarta. Transjakarta, bis, bajaj, truk, ojek. Yes. Yes. Udah 5. 5. Oh gitu. 5. Masih baru 3. Hah? 3. Loh, Transjakarta, bus, ojek, truk, bajaj. 5. Aduh. Lu lihat penonton tuh, 5. Kendaraan umum memang ada truk. Wah, ada dong. Nah, buat ngangkut pasir. Nah. Wah, ini. Bisa. Dia kendaraan umum bukan? Kan enggak bisa di stop gitu. Kan bukan sebutkan nama-nama angkutan. Ini kan ini kan kendaraan umum. Wah. Kendaraan umum. Iya. Kalau angkutan umum baru. Buat manusia. Ini kan kendaraan umum. Kendaraan umum. Ah. Dewan juri. Iya dong. Boleh, ayo. Kita mencerdaskan masyarakat. Minum. Minum. Oh, harus minum nih. Minum. Iya. Ini gimana nih? Sehat loh, ini air putih loh. Iya. Mau minum sendiri apa dikokopin? Ini stopwatch-nya nih gimana, Pak? Wih. Nah, abisin. Abisin dong. Abisin. Abisin. Karena makanya kembungan aku. Terserah kalau Yasmin enggak bisa ya Hesti yang ngabisin. Iya dong. Iya dong. Ayo Yasmin. Nih, bagi dua lagi di sini. Oh, Hesti. Bisa begitu. Oh, sehat Hesti. Yuk. Biar kembung, Ti. Apa mauan ya? Lo kan jarang minum air putih, ketahuan lo. Oke, next. Minum air putih mulu. Oke, Hesti dan Yasmin. Ini kurang nih. Kamu gak bisa nih takutnya. Okay. Langsung mulai 5 detik dari sekarang. Deg-degan. Pencet, dalam 5 detik. Gitu aja jadi biar kita. Dalam 5 detik, sebutkan 5 makhluk hidup yang ada di laut. Silakan. Ikan. Kerang. 3. Gurita. Kepiting. 4. 5. Aduh. 5, 6, 2. Dikit aja. Ya. Jangan banyak-banyak, op, dikit aja. Yasmin jangan minum air putih ya, ketahuan banget nih. Kenapa? Jangan minum air putih ya? Sering kok. Masih Yasmin, habisin masa gue lagi. Bantuin Om Ti. Ayo, Tan. Ini Yunan, bukan Hesti. Kok gue lagi? Jarang minum air putih, seringnya minum air wudu ya. Ayo, lagi. Lo cerita berdua. Kenapa gue rasanya lebih banyak ya? Ayo. Ini belum habis lagi. Nih, dalam 5 detik. Aku yang bacain, aku bacain. Oke. Kita mah pasti menang gini-ginian. Sebutkan 5 barang yang harus ada ketika berenang. Kacamata renang. Ban. Ban, oke habis. Masa aduh gak habis, Ti. Bantuin Unti. Itu udah ya tadi? Aduh. Ya, sini. Aduh. Kok ada bunyinya? Aduh. Ayo Imin. Dari 5 detik, sebutkan 5 nama mata pelajaran SD. Matematika, IPS, Fisika, Bahasa Inggris, Kimia. Yeah. Yeah. 481. Bagus. Sebelum 5 detik. Bagus. Ya minum dong. Bagus. Eh? Minum dong. Oh iya ya. Enggak usah pegang. Oh iya. Dalam 5 detik. Sebutkan 5 nama ibu kota di dunia. Jakarta. Apa Bandung, London. Ibu kota. Loh, Jakarta, London. Sebentar, Bandung kan ibu kota Jawa Barat. Dunia. Negara. Emang itu gak masuk dunia? Ya, maksudnya negara. Kalian bener juga sih, bener juga. Tapi ya. Waktunya habis. Padahal bener loh. Lanjut. Ayo. Sini. Ayo. Aduh, airnya habis. Sebutkan 5 makanan atau minuman khas Betawi. Rujak. Soto Betawi. Rujak apaan? Rujak Betawi, asinan Betawi. Ya. 8, udah. Asinan Betawi, kue Betawi. Nasi Betawi, daging Betawi.
Tapi ini sehat benar. Sehat tuh. Saya lagi sakit gini. Ayo, terakhir. Oke, udah siap. Dalam 5 detik. Udah siap? Ya, siap. Sebutkan 5 penyanyi beraliran rock. Arman Maulana. James Hetfield. Jikun. Dave Mustaine. Andre. Yes. Ya, udah 5. Lima. Udah. Lu mau gue muntah. Ya, abis airnya. Gak mau ah, ini kalian udah kena flu-flu gini gak mau minum. Oh iya bener. Berarti minum lah. Oke, terima kasih Yasmin. Min, sukses buat singlenya yang keluar rencana bulan apa? Bulan depan. Nanti diundang lagi di sini buat promo. Boleh dong. Titlenya udah ada? Rahasia dong. Oh masih rahasia. Nanti kita akan datangkan lagi Yasmin. Dan kita siapkan gelas-gelas yang lebih besar lagi. Dan juga air yang lebih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman dari MH Tamrin. Yasmin yang bersiap-siap. Kita mau mendengarkan performa dari Yasmin. Ya, DJ Yasmin juga yang menutup perjumpaan kita. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari Universitas Muhammad Husin Tamrin. Juga dari SMA 1 Blora, Jawa Tengah. Ini Mahendra Desta signing off. Vincent Rompis signing off. Purwadinata. My Own Music juga. Terima kasih. Tepuk tangan sekali buat My Own Music. Luar biasa. Dan langsung saja kita sambut. DJ Yasmin.